بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد إبوي بودان وباسكليان yang dimuliakan dicintai Allah سبحانه وتعالى Marilah kita membuka pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Ummul Quran ini mampu membukakan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala karena cintanya terhadap kita. Malah hadhihi wa la Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Ia Iyaka na'budu Iyaka nasta'ini Dina surat mustaqim Surat al-ladina an'amta alaihim Mughairul maktubi alaihim Al-Tolin Amin Ibu bapak sekalian Minggu lalu kita membahas Sedikit tentang Bagaimana mengasah Dimensi rohani seperti biasanya, malam Selasa, Senin malam ini kita membahas um, Kitab uh, Syarah Hikam. Hikam ini adalah seorang ulama besar, bahkan sebagian ulama mengatakan itu wali, yaitu Ibnu Ataillah seorang ulama sunni yang sangat dikenal dalam dunia sunni dan non sunni. Jadi dia menyampaikan banyak hal, kata-kata hikmah. Dan pada kelanjutan malam-malam berikut ini kita juga akan tetap mengambil referensi dari kitab uh, Al-Maghfurah Minggu lalu kita membahas bagaimana mengasah dimensi rohani. Karena rohani itu ada kalanya tumpul, ada kalanya tajam, Bapak Ibu. Kalau kita sedang berdosa, biasanya rohani kita menjadi tumpul. Kalau kita sedang jatuh cinta banget terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu tiba-tiba kerinduan itu muncul sangat dalam Maka itu juga kadang-kadang Rohani kita itu jadi tajam Rasanya enak Apapun yang kita bayangkan tentang Keagungan Allah muncul Itulah Bagaimana mengasah dimensi rohani Banyaklah berzikir, tafakur, dan tadakur Ini kita sudah pernah bahas nih Sering-seringlah melakukan meditasi. Hampir sama sih, sebetulnya meditasi ini jadi kontemplasi di dalam zawiyah kita, di rumah. Mungkin ibu-ibu sudah punya zawiyah semua. Kemudian, juga tadabur alam dulu, pernah kita tadabur alam. Ya, itu perjalanan fisik yang bernuansa rohani. Membaca atau mendengarkan Al-Qur'an itu juga sangat penting. Ada namanya asam, as atau sama melatih pendengaran rohani kita dengan cara mendengarkan suara-suara indah, lantunan Al-Qur'an selawat, atau nasyid-nasyid yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala membaca buku-buku khususnya buku tasawuf biasa kita habis membaca buku tasawuf itu bawaannya enteng, ringan dan rasanya kok plong bandingkan dengan membaca buku-buku lain apalagi koran, apalagi koran pagi yang merah-merah itu. Wah, wow, tersodot energi kita mengikuti pelatihan rohani spiritual training kayak gini dan mengikuti pengajian dan pengamalan tasawuf ya yeah. dan satu poin lagi bapak ibu sekalian eh, ada hal yang tidak masuk di sini tapi kemarin waktu kami eh, ke Sudan ya ke Mesir dalam perjalanan spiritual sebetulnya tapi juga ada konferensi. Nah, ketemu dengan tokoh-tokoh ulama Mesir um, ada namanya Syekh Ali Jumah itu luar biasa dikaguminya. Sepertinya lebih pengaruh daripada presiden Mesir sendiri. Kemudian juga di Sudan, ya satu poin di antara syekh-syekh itu memberikan nasihat kepada kita bahwa selama kalian berdua ya karena waktu itu saya berdua ya kalau di konferensi tafsir saya perlu jelaskan Bapak Ibu sekalian konferensi tafsir internasional biasanya pindah-pindah negara ya pas kebetulan kemarin kebagian uh, Iran. Jadi ada dua tok apa ulama tafsir satu dari Muhammadiyah, teman saya Pak Dr. Hamim dan satu yang mewakili NU Nahdlatul Ulama saya yang diminta di situ. Iya, jadi kita di konferensi internasional itu seluruh pakar tafsir, bukan hanya Syiah. Termasuk orang-orang Amerika, Inggris yang ahli tafsir, termasuk juga non-Islam di situ, tapi punya kapasitas ilmu tafsir. Namun, ada sedikit cerita-cerita lucu, Bapak Ibu sekalian. Saya boleh ceritakan di Iran itu, kan, orang salat, jamaah, lurus tangannya, jadi kira-kira gini, Bapak Ibu sekalian. Kita akan melipat tangan ya di sini. Jadi sendirian saya melipat tangan. Semua orang di sekitar saya bawa batu itu sujud ya. Sendirian nggak pakai batu. Ada anak muda di samping saya gondrong tuh. Terus nanya saya karena presentasi saya bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa versi. Are you Sunni? Yes, of course. I am from Indonesia. Apakah anda Sunni? Iya, saya dari Indonesia. Uh, saya juga baru sadar jangan-jangan pertanyaannya itu dikait-kaitkan nanti dengan Madura begitu. Saya baru sadar, uh, oh, berani-beraninya ngaku Sunni di negeri Iran. Akhirnya laki-laki itu dibawa keluar, ditarik. Saya nggak tahu disampaikan apa. Uh, belakangan minta maaf, mohon maaf, I am sorry, brother. Saya minta maaf karena menanyakan alirannya. Habis itu datang lagi, mohon maafkan jamaah kami menanyakan aliran. Ya, jadi, oh ya, nggak apa-apa, saya katakan begitu. Jadi ini sedikit insiden kecil gitu ya. Karena saya satu-satunya tidak pakai batu untuk sujud melipat tangan sendirian mungkin di samping saya itu perhatikan kok ini lain salatnya tanya apakah anda sunni ya saya sunni saya dari Indonesia nah, terus ditarik keluar ruangan oleh orang lain panitianya maksudnya kamu jangan tanya hal-hal seperti itu itu tamu kita siapapun dia Belakangan, minta maaf atas kelancangan pertanyaannya. Jadi, poin ini saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa eh, dimanapun kita berada, harus tetap prinsip itu kita eh, pertahankan. Kalau itu keyakinan kita, benar ya, kita tidak boleh dipaksa untuk mengikuti apapun, Ya dan presentasi itu pun juga dengan tegas saya mengatakan bahwa satu-satunya tafsir yang bisa menjelajahi dunia sunni pesantren adalah tafsir al-mizan. Kenapa? Karena satu-satunya tafsir Syiah ini penuh keberanian menyampaikan ini. Satu-satunya tafsir di Indonesia yang begitu terbuka mengutip pendapat atau hadis-hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan di dalam tafsir Al-Mizan juga mengutip hadis-hadis yang direwatkan oleh Abi Hurairah. Nah, mohon maaf dalam dunia Syiah itu tidak populer hadis-hadis Alul Bait. Itulah sebabnya mengapa tafsir Al-Mizan ini dibaca di pondok-pondok pesantren Sunni. Saya katakan seperti itu. Jadi ini perlu kita beritahu bahwa ya, jika ingin tafsir itu universal, dibaca semua pihak. Ya, jangan memilah-milah para sahabat. Ya, kita tidak merasa mengurangi rasa cinta kita kepada Sayyidina Ali, tapi tanpa harus menenggelamkan sahabat-sahabat yang lain. Tetaplah kita mencintai Sayyidina Ali. Tapi jangan juga menanamkan rasa kebencian terhadap Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Kira-kira message saya seperti itu, pendapat Indonesia, karena semua kili sunni Indonesia, Indonesia seperti itu pendapatnya, bahwa tidak membeda-bedakan antara Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Sama-sama sahabat Nabi, insya Allah dijamin masuk surga. Nah, Cuma kekecewaan saya sedikit, mungkin itu kekecewaan saya pribadi. Nama saya kan Nasaruddin Umar, dirubah menjadi Muhammad Nasaruddin. Saya protes panitianya, Pak, nama saya bukan Muhammad Nasruddin, nama saya Nasruddin Umar. Ya, tapi di penggandaan makalah itu tetap Muhammad Nasruddin, loh kok kenapa umarnya nggak mau dipasang? Belakangan di pesawat, jangan-jangan karena umar itu terlalu sunni. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang seperti ini harus disikapi dengan arif bijaksana. Ya, saya e, memang harus seperti itu ya. Dimanapun kita berada dan apapun yang terjadi, apa yang kita yakini hakul yakin ini benar tidak perlu eh, takut berbeda dengan yang lain insya Allah nggak ada masalah kok teman-teman Syiah di sana juga itu mengerti kalau kami tidak menggunakan cara-caranya dan kita di Amerika atau di Inggris ya di samping kanan kiri pakai batu atau melipat tangan ada enggak orang Turki juga kadang-kadang lurus gitu ya itu biasa Nah, jadi kita jangan terlalu alergi melihat perbedaan. Sebab perbedaan itu sunnatullah. Nah, poin yang saya ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, dimanapun juga para ulama selalu menasehatkan dua hal yang sama. Ini pengalaman saya. Apakah itu sunni ataupun syiah, itu selalu menganjurkan jika kalian ingin selamat, jika kalian ingin bahagia, harus dekat dengan dua komponen. Pertama adalah dekat dengan kedua orang tua. Lihat sejarah orang besar apapun agamanya orang itu, kalau biasanya orang besar itu satu salah satu kriterianya, salah satu kekhususannya, biasanya itu sangat respect terhadap kedua orang tuanya. Tidak usah jauh-jauh kita lihat bagaimana Bung Karno Menghargai kedua orang tuanya itu, kita lihat di dalam buku yang diedit oleh Ramadan Kah. Hampir semua orang besar itu, ya, itu punya cerita khusus tentang kedua orang tuanya. Yang kedua adalah kita harus dekat dengan tokoh spiritual. Kalau kita berjauhan, berjarak, atau tidak punya sehat spiritual dalam menjalani kehidupan ini, kita terancam dengan pengaruh-pengaruh iblis yang ganas itu. Selama kita dekat dengan tokoh spiritual, itu sepertinya akan membackup kita dari keleluasaan pihak-pihak iblis, karena tidak ada yang mengingatkan kita. Nah, kalau ingin lebih kuat lagi, padukan cintai kedua orang tua dan respek sebaik-baiknya dan juga cintai tokoh spiritualnya, penasehat spiritualnya, maka insyaallah hidup ini akan terkontrol. Ya. Yeah. Kedua orang tua akan memesankan keluhuran budi pekerti dan tokoh spiritual kita akan menyampaikan Quran hadis. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, apapun problem kita, ya, yeah. Dekatlah kepada kedua figur ini. Mungkin doa kita tidak dikabulkan, tidak diijabah Allah karena banyak dosa. Datanglah kepada kedua orang tua, bapak, ibu, atau nenek, kakek, atau siapa yang diperorontualkan pengganti orang tua, sama kualitasnya. Insya Allah, ya, maka itu saya pernah diminta untuk memberikan satu statement atas nama menggunakan bahasa agama, wahai para orang Jakarta, jangan membiasakan diri mudik. Saya tanyakan kenapa dilarang orang mudik, angka kecelakaan itu di atas 400 orang setiap menjelang atau hamin berapa dan hamin plus berapa. Jadi demi untuk mengurangi kematian. Yang kedua mubazir, yang ketiga, macet jalan. Bayangkan itu! Jadi, teman saya yang pejabat itu minta berikan statement dengan menggunakan bahasa agama bahwa mudik itu seolah-olah kurang bagus. Saya tidak bisa, karena saya menganggap bahwa satu sisi jangan mengukur ukuran mudik itu dengan ukuran kepentingan ekonomi semata. Hemat saya, mudik itu juga adalah untuk memperbaiki suasana batin yang rusak di Jakarta ini. Begitu kita mudik ya Bapak Ibu sekalian, ketemu dengan kedua orang tua. Nangis tuh kedua orang tua. Anak yang sudah lama dirindukan, tiba-tiba di pangkuan, di pelukannya. Kita juga ikut nangis. Yang sudah wafat, kita sampai Tertekun di atas makam batu nisan orang tua, terbayang di bawah batu nisan itu, inilah waj wajah yang keriput yang selalu membimbing kami. Semenjak dia pergi, tidak ada lagi air mata yang tumpah mendoakan aku. Ibu, semenjak engkau pergi, sudah tidak ada air mata yang tumpah dalam berdoa untuk aku, seolah-olah satu-satunya air mata yang tumpah mendoakan kita, orang tua secinta apapun suami atau istri jarang tuh keluar air matanya apalagi kalau suka disakiti hatinya ya tapi orang tua sekalipun suka dikecewakan tetap dia menangis dalam berdoa ya kan bapak ibu itu kita nggak sempat melihat wajahnya hidup makamnya pun juga boleh Makamnya pun juga enggak kelihatan, tapi rumah tempat kita lahir, lekuk-lekuknya kita masih hafal. Waktu saya masih kecil, disinilah aku disuapin oleh ibu dengan penuh senyum. Semenjak itu, kami tidak pernah berjumpa lagi. Pulang ke Jakarta, hening tenang, luhur, takut berbohong. Kenapa? Dia ingat nak modal kita adalah kejujuran, jangan berbohong. Subhanallah. Nah kalau orang dilarang mudik berarti menservis suasana batin yang semraut ini kayak benang kusut ini kapan? Jadi lihatlah aspek positif negatifnya mudik itu jangan hanya melihat dari ukuran kepentingan ekonomi pasti kita akan mengatakan mudik itu nggak bagus macet kecelakaan mubazir menyebutkan orang semuanya menghabiskan energi bolos nanti masuk kantor dan lain sebagainya tetapi lihat juga manfaatnya orang yang, ter, orang yang tidak pernah mudik tidak pernah berjumpa dengan kedua orang tuanya sampai wafat orang tuanya pun juga nggak pulang apakah itu termasuk orang yang mencintai orang tuanya kalau nggak ada uang nggak apa apa tapi kalau yang banyak uangnya tapi juga nggak mau pulang menengok orang tuanya kebangetan. Ya. Yeah. Nah jadi ibu bapak, bukan hanya orang tua, tapi penasehat spiritual yang pernah menggores batin kita dan semenjak itu kita tidak pernah lupakan dia. Mungkin itu guru kita waktu kecil, dia kita di kampung. Ya. Yeah. Maka itu ada orang haul, loh kok haul aja datang, Tiketnya berapa tuh 5 juta pulang pergi Surabaya. Bagi orang yang pakai rasio itu mahal, tapi bagi orang yang pernah terselamatkan dengan nasihat tokoh spiritualnya murah sekali 5 juta itu. Gajinya 5 juta, 50 juta kok sebulan. Nah, jadi kadang-kadang kita mengukur ukuran-ukuran kepentingan ekonomi padahal itu spiritualitasnya tidak lagi diukur. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Bagaimana mencapai kebahagiaan? Kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam setiap keadaan. Ini kita dinasihati. Tergantung persepsi kita. Berkali-kali saya berikan contoh gelas ini. Air ini kan tinggal setengah gelas. Begitu persepsi negatif kita gunakan untuk melihat gelas ini tinggal setengah gelas, orang puasa kok dikasih minuman setengah gelas. Minum setengah gelas ini enggak ada efeknya di dalam tenggorokan. Alhamdulillah. Dahaganya seperti ini. Hmm, untung ada walaupun hanya setengah gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah gelas itu seperti minum lima gelas. Puas sekali luar biasa. Jadi, persepsi batin itu sangat menentukan perasaan ini sendiri. Kalau kita menggunakan kacamata hitam, tidak akan pernah putih orang itu. Iya, yeah. iya, yeah, kan, Bapak Ibu? Jadi, persepsi ini penting. Apa itu kebahagiaan? Selama kita menganggap itu penderitaan, maka kita tidak akan merasakan kebahagiaan di situ. Jadi, positive thinking ini sangat, sangat perlu. Ya. Kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam setiap keadaan. Ya. Orang yang ngaji tasawuf biasanya tidak lagi fluktuatif ya. Begitu dapat kebahagiaan, rezeki dan sebagainya, alhamdulillah. Yuk berbagi yuk. ini rezeki Tuhan. Tapi begitu dapat musibah, wah ini surat cinta Tuhan harus dinikmati ini. Lama-lama memang kita nggak dapat surat cinta Tuhan. Jadi penderitaan pun dirasakan sebagai sesuatu yang happiness, yang membahagiakan. Nah inilah yang membuat pusing iblis masuk lewat mana orang ini nggak bisa menutup tujuh pintu iblis, ya. Yeah. Kebahagiaan terletak atau terasa tidak hanya ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga ketika menginginkan apa yang telah kita dapatkan. Sangat beda ini, mirip kelihatan kebahagiaan terasa tidak hanya ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya ingin serjana, alhamdulillah, serjana dari tiada menjadi ada, tetapi kebahagiaan juga bisa tercipta yaitu ketika menginginkan apa yang telah kita dapatkan. Ya. Istri saya atau suami saya, suami kita, istri kita ya. Itu kan sudah ada. Alhamdulillah. Walaupun memang kamu giginya tinggal dua biji, tetapi engkau lah yang pernah memberikan aku anak. Engkau lah yang memberikan aku cucu. Jadi begitu melihat istrinya walaupun tua itu tidak kalah dengan yang lain. Jadi yang sudah ada pun bisa membahagiakan. Nah ini pengalaman juga untuk orang lain siapapun juga. Ya. Jangan selalu melihat bahwa punya orang lain itu lebih baik daripada apa yang kita miliki. Seperti yang kita miliki itu nggak ada papanya lagi. Padahal begitu dia peroleh apa yang dia inginkan rasanya kok sama aja nggak ada bedanya bahkan di sini nggak ikhlas di sini keikhlas jadi yang di tangan kita itu puncak kebahagiaan yang di sana itu didandani iblis belum tentu ada kebahagiaan di situ jadi nasihat ini sangat penting untuk kita kita semua berharap orang-orang yang merayakan kelahiran dan menangisi kematian sudah pernah kita bahas dalam bukunya yang sama ya bahwa orang yang yang dilahirkan itu nangis pasti yang lahir itu menangis tapi ketawa semua di sekitarnya. Orang yang baik itu pasti menangis semua di sekitarnya, dianya tersenyum karena melihat rumah masa depannya di surga. di sayap kanan iblis eh malaikat jibril. Kita dapat merasakan kebahagiaan yang dalam yang dalam dan abadi dengan memanfaatkan Kecerdasan spiritualitas kita Kecerdasan spiritual itu Bisa merubah yang hitam menjadi putih Karena bahasa hikmah Tadi itu Seringkali Materi bukan hanya sebagai Kebutuhan tetapi juga sebagai Candu Candu apa itu Bapak Ibu? Apa? Ofium, oh uh, ganja Membikin teler Jadi seringkali materi itu Bukan hanya memberikan uh, apa ya, bukan, bukan merupakan kebutuhan sesungguhnya saja, tapi itu kadang-kadang menjadi candu. Keinginan yang berlebihan itu bukan kebutuhan, tapi itu bisa menjadi candu. Kita diingatkan jangan melampaui batas. Ya, kebahagiaan merupakan hak asasi. Kita hanya butuh menemukan dan mengembangkan ranah pokok kita yang seringkali terabaikan dan dibiarkan rusak, yakni spiritualitas. Kalau kesadaran kita ini sempurna, Ibu Bapak, atau jangan sempurna lah, mendekati kesempurnaan, kalau kesadaran kita itu tinggi, kearifan itu juga akan lebih tinggi. Orang yang arif itu tidak gampang terpancing emosinya. Ya. Dia dapat wah kok harus memasak dibeginikan orang. Provokator ya. Enggak dia biasa. Atau ada niatnya bagus. Ya iya insyaallah. Tapi sebaliknya juga dipuji, wah hebat memang enggak ada hebat. Paling hebat lah mabuk dia. Nah orang yang arif itu dia tidak akan terpengaruh oleh apapun faktor eksternal dirinya dia lebih ditentukan oleh internal dirinya sendiri. Tidak peduli apapun orang katakan terhadap dirinya sendiri. Nah, orang yang sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian dekat dengan Tuhan. Ciri-ciri orang yang dekat dengan Tuhan ini mohon maaf pasti kita sudah pernah merasakan. Atau pernah enggak Ibu, Bapak merasa kesepian ditinggalkan suami? Tas suaminya ke luar negeri lama ya. Seperti dalam rumah enggak betah, keluar rumah juga enggak betah. Ada yang kosong di dalam dirinya, ada yang kurang. Sama juga dengan suami, apalagi suami sih sebetulnya terus terang ya. Biasanya dilayani, tiba-tiba pelayannya enggak ada. Itu merasa hilang. Dia tadinya menjabat, tiba-tiba enggak -tiba menjabat, dia tadinya kaya tiba-tiba pailit. Nah, ukur diri kita di situ. Kalau kita jatuh, down dalam suasana itu, maka itu pertanda kita berjarak dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan pernah kesepian sekalipun ditinggalkan semua orang di sekitarnya. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti pribadinya mandiri. Kita kadang-kadang muncul perasaan, aduh, ditinggal sang kekasih, ditinggal orang tua, ditinggal suami, ditinggal, sepi sekali, dan tidak ada gairah dalam hidup. Orang yang seperti ini, dia lebih mengutamakan makhluk Tuhan ketimbang sang halik. Ada kata-kata "Zunun Al-Misri". Saya belum tulis, Bapak Ibu baru juga saya baca tadi. "Zunun Al-Misri" mengatakan, "Ya Syekh, ceritakan kepada aku apa itu kebahagiaan." Kata "Zunun Al-Misri": kebahagiaan atau puncak kebahagiaan ialah manakalah atau begini, dalam bentuk statement jawabannya. Manakala Manakala Allah Subhanahu wa taala melihat Anda bahagia dengan makhluknya, pasti engkau akan apa itu tadi itu pasti engkau akan bermasalah dengan Tuhannya gersanglah dengan tuhan Dan sebaliknya kalau Allah melihat Anda ya yeah. Gersang dengan makhluknya itu pertanda bahwa engkau akan damai dengan Tuhanmu, ya bahasa Arab dari ee, al lumak ya jadi tafsir apa namanya, tasawuf. Kira-kira maksudnya, Zunun al-Misri, jika kita bahagia dengan makhluk Allah, itu pasti ada masalah dengan Sang Khalik, ya. Yeah. Tapi kalau kita melecehkan atau kalau kita mengecilkan sang makhluk itu pasti kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ingin Anda bahagia pelihara kedekatannya dengan Tuhan sekalipun kedekatanmu dengan sang makhluk kurang begitu baik. Dikhawatirkan oleh Zunun Al-Misri, orang yang terlalu mesra dengan makhluk itu tidak mesra dengan Tuhannya. Tapi kalau orang mesra dengan Tuhannya pasti makhluk lain akan mesra dengan dirinya sekalipun yang bersangkutan tidak lagi berambisi untuknya. Beda kan Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kita mencintai sepenuh hati ikhlas kepada Allah, seluruh makhluknya mencintai kita. Tetapi sebaliknya kalau kita berusaha mencintai sang makhluk yang dicintai itu akan berlari jauh dan Tuhan pun meninggalkan kita. Jadi jika ingin memiliki semuanya cintailah sampai pemilik, maka yang dimiliki pun akan mencintai kita. Jadilah kita sebagai sentral dicintai Tuhan, dicintai makhluk Tuhan. bro. Gitu. Dengan mengoptimalkan kecerdasan spiritual, setiap orang dapat meraih kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan. Kenapa tidak ya. mobil kijang tua terasa mercy? Kenapa hatinya sangat lapang? Tapi bisa terjadi sebaliknya. Ya. Mercy terakhir, tapi hatinya sangat sempit, maka mercy itu gak ada artinya apa-apa. Jadi alatina ginan nafs, hukum Nabi saw kekayaan yang paripurna itu adalah kekayaan batin. Kita lewati karena ini ada poin yang penting di belakang. Bertahan hidup berarti bekerja dan bekerja sangat keras. Bertahan hidup. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, kita juga diingatkan jangan hanya kerja 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 tapi tanpa doa. Agama kita mengajarkan bekerja berusaha sambil berdoa. Jangan pernah menghilangkan doa dalam referensi kehidupan kita. Orang yang tidak mau berdoa itu sombong, sepertinya nggak butuh Tuhan. Dia mengira bahwa dengan kerja-kerja dan kerja akan diperoleh semuanya. Ingat bahwa yang punya itu siapa? Miliknya semuanya Allah kan? Jadi kita jangan kerja-kerja dan kerja, kerja-kerja dan doa. Doa sambil berusaha. Awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim, di pertengahannya adalah kerja keras dan keringat. Tutuplah dengan doa itu, berkah namanya. Ada teramat banyak pekerjaan yang harus dirampungkan, sementara waktu kita sedikit sekali. Yeah. Kalau kita sudah mulai bermusuhan dengan waktu itu awal daripada prestasi yang kita raih. Saya ulangi sekali lagi, Bapak-Ibu, manakala kita berperang dengan waktu, selalu bertengkar berkelahi dengan waktu, kok waktu ini terlalu sedikit, waktu terlalu sempit, itu pertanda Allah menganugerahkan prestasi luar biasa terhadap diri kita. Al waktu saif, fa lam yaktaahu, yakta'ukah. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak menggunakannya, maka engkau akan di Jadi, kalau ada orang yang tidak bermusuhan dengan waktu, itu mau bazir dalam hidupnya. Kok masih belum selesai? Jamnya terlalu cepat, perputaran matahari rasanya kok terlalu cepat, enggak terasa satu minggu. Besok malam Jumat, pengajian lagi rasanya baru kemarin sampai bosan tuh lihat wajahnya Pak Nasar katanya. Masa dia lagi, dia lagi. Mohon maaf Ibu Bapak. Tapi saya nggak pernah bosan melihat wajah Ibu Bapak. Nah. Tidak baik bila kita menghabiskan sepertiga waktu untuk tidur. Rahasia orang besar, orang kekasih Tuhan Bapak Ibu, itu tidurnya tidur tidur ayam. Imam Syafi'i tidur sebentar di awal malam sampai subuh nggak tidur. Dan kalau orang dekat dengan Tuhan tidak usah menganga di pagi hari. Tapi kalau orang main game di komputer nggak masuk kantor, kenapa? Pusing kepalanya. Percaya itu Bapak Ibu. Kalau orang sholat tahajud semalaman, tetap bisa masuk kantor, segar perasaannya. Tapi kalau kurang tidur karena main kartu, itu yang bikin pusing kepala. Dekat dengan Tuhan, energi kita tidak terbakar. Berpikir, ngurus pekerjaan, PR dan sebagainya, bikin proposal, itu yang menyedot energi Bapak. -Ibu. Begadang karena dekat dengan Tuhan, itu vitamin hidup buat kita, tapi begadang karena urusan makhluk Tuhan maka itu kita akan capek kehilangan stamina. Aku tidur sebatas hanya untuk menyegarkan badan agar dapat bekerja sebagaimana yang kuinginkan. Ini pendapat para e, praktisi kearifan ini. Jadi kita itu tidur sebatas untuk menyegarkan badan agar dapat bekerja sebagaimana yang kita inginkan. Jangan tidur itu melampaui batas. Saya pernah mengatakan sebetulnya untuk kadar normal kita jamaah Sunda Kelapa tidur kita tiga jam lah, maksimum empat jam. Ya kan Bu? pulang ke rumah nanti jam 12 baru tidur. Ya jam tiga atau setengah tiga bangun atau jam 11 tidur, jam 2 bangun Cukup ibu Kita dengarkan surah azan dulu Pertanyaannya adalah Mungkinkah kita bahagia? Semua orang bahagia kan Bapak Ibu? Pertanyaannya Mungkinkah kita bahagia? Tadi disebutkan kebahagiaan itu hak asasi. Setiap orang, semua orang pernah bahagia. Tidak satupun orang yang tidak pernah mengalami kebahagiaan. Semua orang pernah kecewa, tak satupun orang yang tidak pernah mengalami kekecewaan. Semua orang pernah ketawa, tidak satupun orang yang tidak pernah tertawa. Semua orang pernah menangis, tidak satu pun orang yang tidak pernah menangis. Sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya dan juga sebangsawan apapun, semua orang pernah menangis. Semiskin apapun pasti pernah tertawa. Menangis dan ketawa adalah kodrat Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran banyak sekali ayatnya yang mengatakan silih berganti kehidupan ini watilkal ayyam nudawilha nas. Gantian kaki kanan, kaki kiri melangkah ke depan. Tidak akan berjalan langkah itu kalau kaki kanan terus-menerus ke depan. Itu jalannya kayak apa? inilah keseimbangan hidup. Jadi setiap orang bisa bahagia, apapun definisi kebahagiaan itu. Mau menggunakan definisi kebahagiaannya Marx, Karl Marx itu kebahagiaan itu ukurannya adalah fisik. Mau menggunakan definisi kebahagiaannya Hegel, Hegel itu ukuran kebahagiaan itu adalah jiwa yang berdaulat mau menggunakan kebahagiaan definisinya eh, orang timur yaitu manakala memiliki anak yang banyak bekerja semua, dapat jodoh semua, oh, itu kebahagiaan tersendiri, kadang-kadang nggak -kadang ditanya, alhamdulillah anak saya lima-limanya dapat jodoh bagus-bagus semuanya, kenapa kok diungkapkan itu, karena itu simbol kebahagiaan Ya, um, faktor yang paling penting dari kebahagiaan itu adalah faktor batin itu sendiri, bapak Ibu Ya, jadi kesehatan batin itu sesungguhnya sangat menentukan kepuasan itu. Jadi bukan banyaknya yang membuat kita bahagia, bukan besar yang membuat kita bahagia, bukan panjang yang membuat kita bahagia. Kadang-kadang kecil, pendek, dan sedikit justru itu membahagiakan. Small is beautiful. Iya. Yeah. Tapi yang paling penting di sini adalah kelapangan dada. Pernah nggak, Bapak Ibu menyaksikan orang yang membuat kita cemburu? Kenapa orang itu bisa ya seperti itu? Saya nggak bisa. Contohnya, ada orang, "Waduh, suka sekali menerima tamu." Begitu ada tamunya, ramah bukan main. Sepertinya, kedatangan matahari. Kadang-kadang kita akan berbuat-buat seperti itu apa membuat-buat tapi nggak bisa dalam hati itu kadang-kadang dongkol wah saya ada urusan ini saya ada pekerjaan tapi ada juga orang yang betul-betul lahir batin itu bahagia kalau kedatangan tamu bapak ibu akhirnya kita iri ya dalam pengertian positif saya itu pingin seperti itu ada orang sangat care terhadap sesamanya ada orang nanya jalan Oh, oh kalau mau ke situ Pas sampai diantar Turun ke bawah Misalnya kalau lantai dua Diantar sampai ke pintu gerbang Kok begitu banget Satu sisi kita akan takjub melihat orang itu Giliran kita akan mengkopi Pengalaman itu susahnya minta ampun nah. Jadi Bapak Ibu Ada orang bahagia dengan kebaikan. Ada orang terpaksa melakukan kebaikan. Ada orang jengkel terhadap kebaikan. Kita berada di mana? Ini pengalaman kita semua. Mungkin dalam hal-hal tertentu respek terhadap tamu ya, tetapi pada sisi lain dia pelit. Ya. Yeah ada orang ya biasa-biasa melayani tamu tapi begitu dia pulang amplopnya tebal kalau yang satu antar sampai pintu gerbang nggak ada amplopnya kalau bapak ibu mau yang pilih yang mana <laughs> pasti milih dua-duanya kan memilih dua-duanya artinya memilih yang pelit dan enggak diantar ke pintu gerbang. <laughs> itu bukan ibu bapak tapi hidup ini menyuguhkan pelajaran penting orang yang tidak ingin belajar dari pengalamannya berarti menyanyiakan guru besarnya guru besar itu adalah pengalaman itu sendiri pengalaman adalah guru yang paling sejati ya celakanya ini kita malah mengharapkan kebahagiaan dari sumber-sumber di luar diri kita sendiri. Definisi kebahagiaan itu diukur berdasarkan kebahagiaan tetangga. Tetangga itu enak tersenyum-senyum, itu pakai sofa baru, pakai model mobil baru. Akhirnya kita akan mengkopi pengalaman tetangga. Kita nggak bisa tersenyum karena mobil tua, sofanya sudah lima tahun nggak pernah diganti. Bagaimana bisa tersenyum? Ini yang dimaksud dengan celakanya ya. Menggunakan patron orang lain dalam mengukur dirinya sendiri itu sumber malapetaka. Tapi menggunakan patron diri sendiri, mengukur diri sendiri, ya kalian punya sofa baru, kalian punya mobil merek baru. Tapi saya punya perasaan berbunga-bunga dengan Tuhanku. Saya mampu menikmati Tuhan di dalam salat malamku. Mudah-mudahan Anda juga bisa seperti itu. Amin. Ya. Jadi dianya terhadap tetangganya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan selalu melihat orang lain itu serba berlebihan dan melihat diri kita itu serba berkekurangan. Itu sumber dosa, sumber maksiat. Akhirnya dia paksa suaminya untuk bekerja overdosis overloaded gitu. Jadi selama ukuran itu menggunakan ukuran orang lain dalam menilai diri sendiri, itu sumber dosa. Sumber maksiat dan sumber malapetaka, sumber kekecewaan. Tapi kalau ingin hidup sehat, jadikanlah patron dirinya sendiri untuk mengukur dirinya sendiri. Ya gaji saya memang segini ya, sebegini. Tapi kita harus nikmati. Yeah. dinikmati betul yeah. akhirnya begitu naik di mobilnya tidak pernah merasa uh, kecil hati ketawa dengan suami-istri anak-anak di situ walaupun mobilnya nggak pakai AC ya yeah. tapi sementara mobil yang mewah di tangga, tetangganya itu itu adem Kenapa rupanya sejak kemarin, suami istri nggak saling sapa tuh. Biasa kan ada suami marah terhadap istrinya berhari-hari nggak bisa. Iya komunikasinya hanya melalui anaknya cucunya. Eh suruh mamamu itu. Atau panggil tuh bapak mau makan tuh. Dia marah sekali luar biasa terhadap suaminya. Ya, dia siapkan makanan, dia masak, tapi nggak mau ngomong. Giliran makan, eh panggil tuh bapaknya makan. Nah, ini bukan pengalaman Bapak Ibu, ya. Iya, <laughs> tapi semua orang pernah gitu, kan? Iya, <laughs> giliran sebaliknya juga bisa terjadi, ya. Kasih tok mamamu, ya. E, nanti ada tamu, Bapak mau datang, kasih pelayanan, ya. <tuh> itu <tuh> <tuh> Semua yang ketawa punya pengalaman yang sama. Iya. <tuh> <tuh> Tapi itu janji Quran Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan keluarga mawaddah warahmah. Iya. Satu-satunya hubungan yang dijamin Allah dalam Quran dengan misalkan galida hanya hubungan suami istri. Ya. Yang lainnya nggak pernah ada jaminan seperti itu. Kata ulama tafsir Syekh Mutawalli Syarawi di Mesir ya kemarin. Orangnya sudah wafat tapi bukunya bagus sekali. Apa hikmah keluarga sakinah itu? Keluarga sakinah mawadah warahmah itu coba lihat suami istri yang bertengkar di pagi hari ya sore sudah mulai akur malam pengantin baru lagi ya kalau malam dia misalnya bermasalah biasanya pagi sudah akur lagi tapi kalau tetangga nggak saling sapa itu bertahun-tahun kan sampai dibawa mati itu nggak pernah ngomong lagi Kenapa? Tidak ada mitakan galida dijanjikan Tuhan di situ. Teman sejawat di kantor, butuh waktu bertahun-tahun, baru bisa pulih kembali. Tapi kalau suami istri, dijamin Allah, itu hubungannya sangat akrab. Mitakan galida. Itu yang disebut dengan berkah hikmah perkawinan. serta merta kita menyamakan kebahagiaan dengan manusia dan harta benda. Andai kata orang lain berbuat baik kepada kita dan eh kita andai kata kita juga mempunyai barang yang bagus dan juga privilege yang istimewa gitu ya, barulah kita boleh merasakan kebahagiaan. Nah, jadi materialistik ya. Cara berpikir seperti ini sangat berisiko, hanya ilusi semata. Ilusi itu apa artinya? Dunia hayal. Apa yang disebut dunia hayal? Seolah-olah mendambakan patamurgana, itu apa artinya Patamorgana itu Bapak Ibu? Kalau kita ke aspal jalan tol misalnya kan, panas terik jalan tol itu lurus seperti jalan tol itu nabrak langit kan, padahal enggak. Atau kelihatan ada pantulan cahaya matahari di ujung aspal sana di depan, wih kok basah. Ada air di depan, begitu sampai ke tempat itu kan gak ada airnya. Itu namanya Fata Morgana. Fata Morgana ialah seolah-olah ada. Tapi begitu kita dekati ternyata gak ada. Manusia itu Bapak Ibu seringkali tergiur oleh Fata Morgana. Dia membayangkan bahwa laki-laki ini perfect bagi saya. Tidak ada lagi laki laki-laki seperti dia. Begitu dia kawin baru tiga bulan, amit-amit menyesal seumur hidup. Pantas orang tua saya enggak merestui. Karena orang tua itu kan melihat dengan mata batin, kita melihat dengan kacamata nafsu. Nah, makanya itu kalau kita berbeda pendapat dengan orang tua, biasanya atau pada umumnya pada akhirnya referensi orang tua benar sang anak banyak menyesal. Ya, Bu, maafkan saya, Bu. Iya, memang kan saya sudah sampaikan dulu. Mbak, hati-hati. Habis saya terpukau ketampanannya, kekayaannya, kesantunannya, ternyata itu hanya kamuflase. Ya. Orang tua calon mantunya itu mampu melihat apa dibalik kamuflase calon mantu itu? Ya. Jadi, anak-anak kita itu, dan kita juga pernah jadi anak-anak orang tua kita, kan? Pada akhirnya, apa yang direferensikan orang tua itu yang benar. Ya. Coba belajar, kita evaluasi dalam kehidupan kita, lebih banyak mana kita yang benar atau orang tua yang benar pada akhirnya. Ya. Yeah. Ah, orang tua kan zaman lampau sudah lewat. Ini zaman modern. Tapi coba nanti pada akhirnya ternyata orang tua itu pandangannya benar. Kenapa? Karena mata orang tua terhadap anaknya menggunakan panca indera batin, tidak menggunakan panca indera ya. Kalau sang anak hanya menggunakan panca indera Lahiriah tidak menggunakan panca indera batin. Kenapa? Karena nafsu yang menonjol. Selama nafsu yang mendominasi seseorang, buta mata hati itu. Ja balau, umyal basar. Ya. Itu kata Nabi. Jadi kalau nafsu mendominasi diri kita, mata batin kita itu buta. Maka itu jangan pernah mengambil keputusan manakala kita dalam keadaan sedang nafsu. Apakah itu nafsu karena terlalu marah atau nafsu terlalu gembira? Mengambil keputusan pada saat nafsu sedang memuncak itu pasti akan berakhir dengan penyesalan. Kenapa ya terlalu banyak saya sumbang kemarin? Giliran anak saya mau bayar nggak ada lagi. Nyesal kan? Ya. Kenapa ya saya keterlaluan kemarin marah? Padahal orang itu paling berjasa terhadap saya mau minta maaf menelan air liur sendiri jadi susah makanya itu nasihatnya kalau saya nggak salah Imam Syafi' andapkanlah nafsunya itu semalaman bawa tidur dulu nafsunya baru keesokan harinya mengambil keputusan enggak malam ini saya akan ceraikan istri saya eh hey, jangan biarkanlah bermalam semalam. Ya. Keesokan harinya nelpon, Pak. Enggak jadi ah. Dingin. Jadi energi malam itu Bapak Ibu sekalian, itu akan menenggelamkan nafsu. Karena itu kalau kita habis tidur pulas itu, biasanya nafsu itu sudah tenggelam. Keesokan harinya segar, objektif kembali. Jadi, kalau ingin dendam, jangan langsung pada saat muncul ide dendam itu ditempiaskan, biar bermalam semalaman. Sudah berapa umurnya dendam Anda? Sudah dua jam. Oh, belum bermalam, belum, Pak. Saya tidak melarang, tapi tunda sampai hari esok, pakai tidur dulu. Iya, nelpon, Pak, tidak jadi. Kenapa? hampir pak kalau saya melakukan itu pasti saya akan menyesal ya alhamdulillah itu berkah malam hari ya malam hari itu Tuhan datang tangan-tangan Tuhan datang membelai kita makanya itu malam hari itu adalah Allah memberikan energi terhadap hambanya Selelah apapun kita bangun tidur itu segar kembali Bukan hanya fisik tapi juga batin Bukan hanya fisik dan batin tapi juga pikiran Seluruh organ tubuh kita itu selesai dipakai tidur semalaman Atau dipakai tidur seperlunya Maka insya Allah keesokan harinya itu bisa segar bugar kembali Ya yeah. Laila, libasa kata Allah kami jadikan malam itu pakaian buat anda selimut tempat peristirahatan ngaso untuk konsentrasi untuk melepaskan seluruh ketegangan dan begitu keesokan harinya kita akan berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin ya Sebelum berakhir masih banyak ini bu bapak. Jadi saya ingin meng mengingatkan kembali bahwa eh, saya nggak tahu bapak ibu masih mempertahankan nggak tradisi yang pernah kita sampaikan malam Jumatan itu. Sebelum bangun tidur apa yang kita lakukan ibu? Berikrar bernazar ya, ya Allah hari Senin ini sebelum saya bangun tidur, saya berjanji di hadapanmu ya Allah. Hari ini saya tidak akan membicarakan aib orang lain. Sampai ke kantor, didapati teman-temannya yang ngerumpi. Yang dirumpiin itu dia lebih paham daripada teman-teman yang lain. Wah panas dadanya mau mengeluarkan itu. Enggak, saya sudah janji dengan Tuhanku. Hari ini aku tidak akan membicarakan aib orang lain sekalipun itu benar. Menjelang tidur malam, Bismillahirrahmanirrahim, Pak Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur, Ya Allah, terima kasih engkau membimbing aku, hari ini tidak sempat keluar satu kata pun yang membicarakan aib saudara sendiri. Keesokan harinya hari Selasa, sebelum bangun tidur, Ya Allah, saya ingin menjanjikan sesuatu untukmu. Sesungguhnya adalah untuk saya. Hari Selasa ini saya tidak akan berbohong sampai malam nanti. Begitu dia bangun tidur, ya, kok mana yang pernah dijanjikan? Kamu kemarin dari mana? Bingung dia. Sudah berikrar pada Tuhan, tidak akan berbohong hari ini. Udah. Akhirnya terpaksa dia ungkap. Tuh, amplopnya ada di dompet. Ambil. Ah, ketahuan deh. Tapi jujur. Dia sampaikan apa adanya. Sampai di kantor. Coba tanda tangani ini. Enggak Bapak, maaf. Ini saya tidak bisa lakukan. Ini kan kebohongan. Saya sudah berikrar hari ini saya tidak akan bohong. Ya, dan seterusnya. Menjelang tidur malam, alhamdulillah ya Allah. Ujiannya terlalu berat, tapi alhamdulillah bisa saya lolos ya Allah. Terima kasih itu semuanya karena Engkau menolong aku ya Allah. Lelap tidur malamnya. Hari Rabu Ya Allah, sebelum aku bangun, saya berjanji pada diriku sendiri untuk membaca lengkap seluruh zikir-zikir yang pernah diberikan oleh para guru-guru saya. Udah, udah siap buku-buku doa sampai tasbih panjang biasanya bawa tasbih pendek sampai di mobil macet wah wirid asyifahnya Pak Nasar selesai satu jam lama baru ketemu lagi terus sampai di kantor eh masih ada baca surah yasin juga ini hari Jumat baca surah al kahfi dan seterusnya lengkap menjelang tidur malam ya Allah seluruh wirid yang pernah saya peroleh dari guru-guru saya alhamdulillah bahkan saya tambahkan ya dari diri saya sendiri baca surah al waqiah dan lain-lain Hari Kamis Ya Allah Sebelum saya bangun tidur ya, Saya berjanji Untuk memelihara wudhu saya Saya akan mencoba memperpanjang Daya tahan wudhu saya Sampai Salat duha salat duha sampai ke kantor masih bertahan wudhunya ada break pada seminar masih baca Quran ada wudhunya ya, tapi harus pamit dengan salaman selesai salaman ambil air wudhu tapi langsung duhur di situ salat sampai asar wudhunya ya sampai wudhu lagi menjelang maghrib buang hajat wudhu lagi laporan pada Tuhannya ya Allah Alhamdulillah Wuduk saya sepanjang hari ini Hanya beberapa menit yang batal wuduk saya 24 jam itu tidak sampai 10 menit batal wuduk saya ya Allah Kesokan harinya hari Jumat Sebelum aku bangun tidur ya Allah Saya akan Membaca surah-surah penting Surah Al-Kahfi Siapa yang baca Surah Al-Kahfi akan bebas dari fitnah Baca Surah Yasin Siapa yang baca Surah Yasin Akan mengundang Apa namanya itu Keramah tahmahan langit Baca Surah Al-Mulk Baca Surah Al-Rahman Baca Surah Surah yang lain Ayat Kursi Dia kirimkan Surah Al-Fatihah Kepada leluhur Kedua orang tua kakek neneknya, kiainya, guru spiritualnya, sahabat karibnya, lapor Jumat malam, ya Allah, alhamdulillah, bahagia sekali hari ini berjumpa dengan orang tua saya. Saya sempat bacakan Surah Al-Fatihah tujuh kali. Demikian pula kakek nenek saya dulu yang membiayai saya, dan seterusnya. Hari Sabtu bangun lagi, ya Allah, saya berjanji hari ini. Saya tidak akan tinggalkan salat- salat sunat rawatib, qabliya, ba'diyah. Termasuk semua, termasuk juga salat sunat tasbih. Ya, dengan sesepaya laporan malam bingungnya ya Allah. Alhamdulillah, teman-teman saya weekend ini banyak berdosa, banyak kemana-mana. Tapi saya menyempurnakan hajat saya semua. Seperti semalam yang saya janjikan tadi subuh ya. Hari Minggu pagi cari lagi event-event tertentu dan siklus 24 jam satu minggunya, satu bulannya, satu tahunnya selalu berlangganan memberikan sesuatu yang istimewa terhadap Tuhan. Dan diamalkan. Siapa yang akan dimasukkan surga kalau bukan orang seperti ini? Siapa yang akan diampuni dosanya kalau bukan orang seperti ini? Siapa yang akan dilindungi kalau bukan orang seperti ini? Siapa yang akan diberikan rezeki kalau bukan pertama kali orang ini? Siapa yang akan mendapatkan berkah kalau bukan orang ini? Yeah. Latihan itulah yang disebut dengan wirid tak berujung, dari melek mata sudah berzikir sampai menjelang tidur nonstop dia dengan Tuhannya. Jadi bukan lagi membaca wirid tasbih biasa. Setiap hari dia mempersembahkan di luar salat wajib ya dengan sesuatu yang mulia pada Tuhannya. Kira-kira Mampu enggak kita seperti ini, Bapak Ibu? Insya Allah, mulai yang kecil-kecil. Ya. ya Allah, hari ini saya tidak akan membuka aurat saya. Ya Allah, saya tidak akan membangkang terhadap suami saya. Ya Allah, saya tidak akan kasar terhadap istri saya. Nazar ini. Jadi begitu dia berhadapan dengan istrinya, sekalipun jengkel, nah dan seterusnya, enak sekali. Surga datang lebih awal sebelum waktunya kan? Gimana Pak Iya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita nanti berjumpa lagi pada malam Jumat yang akan datang melanjutkan materi kita dan insya Allah. Mari Bapak Ibu sekalian kita mengundang sahabat-sahabat kita, keluarga kita untuk meramaikan, memakmurkan masjid ini adalah gua hira kita, gua taruh kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga istiqamah kita menjadi pencinta masjid maka kita akan memperoleh satu naungan di antara tujuh naungan di bawah terik matahari aras di sana nanti kelak. Alahadihiniyah netun soleh. الفاتحة الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته